Semalam di laman Instagram kecoh apabila Fasha dan Nora dilihat berkumpul bersama di kediaman bekas keluarga mertua mereka, iaitu Tan Sri Ramli Ngah Talib. Foto mereka berdua memang mewujudkan ramai. Yelah, rasanya satu Malaysia tahu bahawa mereka berdua pernah ada sejarah persengketaan. Tapi untuk para follower dan peminat Nora atau Fasha, rasanya korang tahu. Ini bukanlah kali pertama mereka dilihat berkumpul bersama, betul tak? Malah selepas Fasha bersalinkan Reva dulu pun Nora pernah je datang melawat. Dan majlis-majlis cukur jambu, birthday party dan sebagainya, banyak je diorang dilihat berkumpul satu keluarga. Untuk yang mungkin tak tahu, persengketaan antara mereka terlerai pada bulan Ramadan tahun 2018 apabila kedua mereka memilih untuk berdamai. Kedua mereka juga pernah mengeluarkan statement mengenai perkara itu dan menyatakan walau apa pun yang terjadi, pertalian darah di antara anak-anak mereka tidak akan terputus. Sekadar info, Nora pernah mendirikan rumah tangga dengan Rizal Ashram atau lebih dikenali sebagai Jejai pada tahun 2006 sebelum berpisah pada 2008. Hasil perkahwinan Jejai dan Nora dikurniakan seorang anak iaitu Putra Rekal Ramli. Kemudiannya pada tahun 2012, Fasha bernikah dengan Jejai. Namun mereka berpisah 4 tahun kemudian. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan 2 orang anak iaitu Putra Reva dan Putri Raisha.